Ceritanya kita ke restoran namanya Raja Gurame. Ini ada di daerah Cempaka Putih. Cempaka Putih itu daerah. Jadi nah pertama kali ini kalau mau makan ala Jepang. Itu bagus tuh, itu ada apa guraminya, ada yang pakai bodu. Alah, mau lawan Malang. Iya, Malang melintang ya. Kan ingat enggak cinta ditolak, dukun bertindak. Kopi men. Ah, terserah kalian deh, gue ikutin aja deh. Ya? Enggak, dia lagi bikin utang. Bikin utang, ngomong-ngomongin. Ada ngomong. Nah, ini. Ini boleh nih, nyalain. Ada kereta enggak? Wah, ada kereta. Sudah nyala. Lo nyalain dulu deh, ini kayak di Belanda kan? Gila. Itu kopi kan? Oh ya, apa aja? Apa dong? Teh botol deh. Kopinya belakangan kan? Nih, penutup. Ya, kayak di luar negeri gitu, kalau udah mulai kopi. Tuh, kan? Romantis nih, pakai air. Jangan-jangan. Ya. Keren, kan? Iya, dong. Otak-otak, saya punya otak sebentar.
biar bisa otaknya tambah. Ya, saya nggak tahu. Kalau ngutang gimana? Ini yang promo bayar besok bisa. Habis itu gimana? Iya. Yang penting niat mau bayar kan. Kalau di jalan berubah ya. Iya. Oh, cerita dulu sama Mas Iman sama Paul. Apa? Kemana? Dari telepon belakang-belakang ini? Oh, ya kemana? Jangan terima lah.